Karena ini kasus ini gampang sebenarnya. Ketika Hilda jujur mengakui kebohongannya, selesai masalah. Itu aja. Coba berani jujur nggak dia? Kalau berani jujur, masalah sudah selesai. Itu aja. Sebenarnya itu doang kan? Nah itu yang pemasukan dokumen itu artinya. Nah itu kan juga belum bisa dikatakan bersalah atau enggak mas? Hanya masih status tersangka toh? Ya nanti kok masalah nanti benar nggak ini tiba tiba di pengadilan kan? Kalau soal penetapan tersangka itu dalam hukum itu dikarenakan ada dua bukti permulaan yang cukup ya, dalam penyelidikan. Jadi terlalu prematur juga kalau kita bilang Chris sudah bersalah melakukan pemalsuan dokumen sementara statusnya masih tersangka di kepolisian. Itu terlalu dini kalau kita bilang dia salah nih Chris. Itu nggak benar secara hukum. Nanti yang menyatakan salah atau tidaknya Chris mengenai pemalsuan dokumen adalah hakim, majelis hakim di persidangan. Jadi kalau secara hukum ini kan status tersangka, bisa aja nanti di SP3 sama polisi kan. Makanya kita jangan terlalu prematur menyatakan bahwa Chris itu salah pada saat sekarang ini. Itu nggak boleh sebenarnya secara hukum.